Hai. Guys, kita sekarang, tim kita sekarang lagi ada di Mad Bagels Kemang. Bisa dijelasin nggak buat Mad Bagels itu apa ya? Bagels itu semacam roti yang berbentuk seperti donat. Nah, itu jenis lainnya dari donat. Oh, kan biasa donat juga bulat, terus ada bolongnya. Ini juga sama, tapi ini roti, ada isinya ya? Ya, okay. Unik. Ini unik, adanya di Kemang dan satu lagi di Bintaro ya guys. Dekat Kebayoran. Arkade. Situ ya? Oh, dekat rumah kita banget. Oke, tadi kita di sini sistemnya pilih-pilih rotinya gitu guys. Ada beberapa macam. Kita pesen, terus ada yang bisa plain, bisa yang diisi. Nah, ini Faldo coba baca tadi kita pesen apa aja. Kita tadi pesen cinnamon raisin bagel. Plain, kata kali kau. Plain bagel, terus ada blueberry bagel, ada rainbow fiesta, ada apa nih, bulgogi kimchi. Nah, wow. Itu dari Korea guys, jadi nanti ada kimchinya rotinya, seru nggak? Oke, kita tunggu ya makanannya datang. Kamu lapar? Semoga aja. Kamu lapar? Lumayan. Saya lapar sekali. Oke guys, tunggu makanannya datang ya, yuk. Bagelnya udah ada di meja. Aku hari ini makan yang namanya bagel bulgogi kimchi dari Korea. Kamu? Yang ini ada rainbow strawberry dalamnya. Weh. Mantap. Real nih. Kalau aneh bulgogi. Ini bagel Nutella. Ini bisa dilihat nih coklat Nutellanya. Oh, gue bagel raisin. Oke, start makan yuk. Ayo.
kenyang guys. Ternyata roti itu bulat, benar. Bulat. Eh salah, roti itu. Iya, roti itu bulat. Roti itu bulat. Berarti roti terindikasi sebagai salah satu dari teori Darwin. Salah. Apa tuh? Teori Darwin. Bumi itu datar ya? Bulat. Bumi itu bulat. Oh, iya bukan datar. Tapi rotinya dia kan datar, enggak bulat-bulat banget. Ya, tergantung kondisi sih kalau dilihat dari mana. Jadi ada yang tadi yang ala Korea. Ini ada yang ala rainbow, ala raisin, ala Nutella, dan satu lagi yang plain. Ternyata dari setiap roti itu mempunyai ciri khas dari isinya. Maksudnya ciri rasa ya, bukan ciri khas. Rasanya itu kalau yang Indonesia, yang Korea itu kita kayak makan burger, tapi kimchinya nggak begitu asem sehingga kita bisa menikmatinya. Jadi dia ada sayur-sayurannya, ada timunnya, ada dagingnya, ada kejunya. Yang paling seru tuh pas kejunya melted dan kita tarik, jadi kayak tarik-tarikan gitu, itu sedap banget. Jadi recommended ya guys kalau mau pesen yang Korea punya bagelnya. Kok kamu, Bu? Aku suka yang itu sih. Ya tadi yang pesen yang rainbow, rainbow. Ya, yang rainbow. Yang rainbow, yang warna-warni guys. Rasanya apa, Bu? Rasa rotinya sama, plain. Cuma lucu di warnanya kali ya, rainbow. Terus isinya itu strawberry, kayak yogurt gitu sih. Yogurt yang di sudah lebih kental ya? Lebih kental. Ya, enak. Ada stroberinya, potongan stroberinya ya, ada di dalam. Kalau kamu yang Nutella. Nutella. Oh, guys, tahulah ya kalau Nutella udah umum ya, itu biasa kayak roti di selai coklat. Cuma Nutella itu gulanya banyak banget ya. Jadi kalau yang mau diet jangan makan Nutella. Dia lagi mau diet, guys. Mau diet. Dietnya pakai Nutella. Kalau Faldo tadi apa ya? Cuma raisin. Raisin. Faldo pakai raisin, itu ada kayak seperti buah-buah kismis. Ya. Semuanya overall enak semua. Cuman kalau yang Indonesia punya, yang Korea tidak bisa lama ya guys. Jadi kalau kamu beli siang, mau makannya malam jangan. Ya. Jadi langsung makan di pada saat beli itu ya. Karena dia nanti agak sedikit membau. Tapi yang lain bisa di take away, bawa pulang, makan besok, mungkin dimasukin ke microwave. Terus atau toppingnya ya toppingnya bisa dipisahin. Bisa dipanggang, masukin microwave. Jadi kalau teman-teman belum tahu yang namanya apa, Bu? Matt Bagel. Harus datang ke sini, ada Instagramnya juga. Apalagi ada YouTube-nya nggak, Bu? Oh, nggak ada. Baru ada Instagramnya. YouTube-nya channel kita. Nantinya di kita sekarang ya, guys. Okay, thanks for watching our video. And don't forget like and subscribe. And subscribe. And comment. And share. And bye-bye. No, and don't forget to come here. Okay, bye-bye guys. Bye-bye guys. Kok jadi bye-bye guys? Ah, bahasa baru tuh, bye-bye guys. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Ciao, ciao, bambino. Ciao.